Mariani Tuna calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD Kota Bitung dari Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Kota Bitung nomor urut 5, menyambangi Pasar Modern, Pasar Citabitung pada Selasa sore 16 Januari 2024. Kedatangan Mariani Tuna di Pasar Modern Pasar Cita Kota Bitung mendapat sambutan hangat dari pedagang maupun warga. Di mata pedagang Ibu Mariani seperti apa? Orangnya seperti apa? Orangnya ramah, baik. Cocok enggak untuk jadi wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat? Cocok untuk jadi wakil. Ibu Mariani di mata para pedagang yang ada di Pasar Cita Bitung? Ya, alhamdulillah orangnya sosialnya baru termasuk baik. Pokoknya bagus dan baik orangnya. Pertama dengan pedagang orangnya bagus, ramah dan tidak pokoknya baik. Saya merintulah mengajak masyarakat Kota Bitung untuk menghadapi Lima Esa. Jangan lupa tanggal 14 Februari gunakan hak pilih Anda datang ke TPS. Harapan saya pemilu tahun 2024 ini berjalan dengan lancar. Di mata pedagang yang ada di Pasar Kota Bitung, Ibu Marian seperti apa? Ya baik, ramah. Di mata warga yang ada di Pasar Kota Bitung? Oh baik, ramah. Warga maupun pedagang yang ada di Pasar Modern Cita Maesa Bitung berharap lewat Mariani Tuna, kesejahteraan warga akan meningkat, khususnya pedagang. Dari Pasar Modern Pasar Cita Maesa Kota Bitung, Sulawesi Utara, Tim Padunet, Syarif Umar, melaporkan.